Pawang Semar, Paguyuban Wong Semarang, berkebaya luar biasa, berkebaya luar biasa, berkebaya luar biasa. Sebanyak 100 perempuan dari Paguyuban Wong Semarang dengan anggun mengenakan kebaya tradisional turut hadir dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional pada Rabu, 24 Juli tahun 2024. Kongres Wanita Indonesia, atau disebut KOWANI, menggelar sebuah expo yang meriah di Istora Senayan, Jakarta. Puncak peringatan Hari Kebaya Nasional tahun 2024 juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Pada acara tersebut, Ibu Negara menerima penghargaan Ibu Bangsa yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum KOWANI, Giworubianto Wiyogo. Acara ini bertujuan memperkenalkan kebaya kepada generasi muda dengan sentuhan gaya kekinian, serta melestarikan warisan budaya kebaya nasional. Expo ini berlangsung dari pagi hingga siang, dan juga menghadirkan usaha mikro kecil dan menengah lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengusaha lokal untuk memperluas pasar mereka, sekaligus mempromosikan produk-produk kebaya kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui acara ini, diharapkan kebaya semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat, khususnya generasi muda, serta meningkatkan penjualan produk-produk UMKM di Indonesia. Ini adalah salah satu langkah nyata untuk melestarikan budaya dan mendukung ekonomi lokal secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tantri Diah Kirana Dewi, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KOWANI, juga Ketua Divisi Puncak Acara Hari Kebaya Nasional. Kenapa Hari Kebaya Nasional diadakan di tanggal 24 Juli? Karena merujuk dari Kepres nomor 19 tanggal 23 Agustus 2023, di mana di dalam Kepres tersebut juga menyebutkan bahwa Kongres Wanita Indonesia tahun 1964 yang ke-10 diadakan di Istora Senayan Jakarta, juga ada dihadiri oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno beserta 7.000 perempuan berkebaya pada saat itu 60 tahun yang lalu, dan akhirnya kita bisa merayakan Hari Kebaya Nasional di tahun 2024. Untuk itu seluruh perempuan Indonesia akan terus bergairah dalam memakai kebaya, dan tidak hanya untuk generasi kita, tetapi lintas generasi, termasuk juga para remaja-remaja, anak perempuan yang bisa memakai kebaya kontemporer, di mana kebaya kontemporer bisa secara nyaman dipakai oleh para remaja dengan memakai sepatu kets atau long boot dan lain sebagainya, dan memudahkan untuk mereka juga berkarya, membesarkan nama besar kebaya Indonesia di centore negeri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukseskan Hari Kebaya Nasional yang pertama di Istora Senayan, Jakarta. Dan lestarikan budaya berkebaya dengan berkebaya. Dan benar-benar kita harus mensiarkan atau men-share atau mendelegasikan ke seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih. Jurnalis TV Desa melaporkan dari Istora Senayan, Jakarta.